kita itu perawatan khusus wanita, lebih ke wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari situ juga kita lihat kan ada massage yang dari bambu yang khusus yang di Indonesia ini memang aku belum pernah ketemu gitu loh. Dan awalnya ini dari Jepang sih aku lihatnya treatment bambu. Hal yang buat aku tertarik untuk dicobain bambu spa ini karena dari namanya, namanya tuh unik banget, bambu spa. Jadi tuh udah pasti kayak tempatnya bambu kan. Jadi aku pengen cobanya aja. Nah, bambu itu sangat bagus ya. Bambu itu kan dikenal buat ngusir ion-ion negatif. Jadinya untuk pemijatan bambu itu lebih bagus untuk kita yang lagi lemes, yang istilahnya lagi stres lah gitu. Terus rasanya urat-uratnya kenceng gitu, pegel gitu. Itu cocok untuk treatment bambu ini gitu. Pertama kan kita celupin kaki kita ke air hangat. Abis itu kita udah tiduran, terus pertama masih dipijit sama terapis-terapis ini. Abis itu kita udah pijat seluruh badan, dari kaki ke badan. Kita memulai spa with bambunya itu. Jadi pakai bambu, dia pijit di seluruh badan kita. Bambunya itu juga beda. Jadi dia itu menggunakan bambu khusus untuk melakukan spa ini. Kata terapisnya sendiri juga bambu ini juga mempunyai manfaat lain untuk menghilangkan sel di tubuh kita, tapi dalam kurun waktu yang berkelanjutan. Dan kita juga ada slimming ya, perawatan khusus wanita biar memaintain tubuhnya supaya biarpun udah punya anak, melahirkan, mereka tuh tetap seperti gadis gitu. Kita menggunakan mesin kapsul, slimming massage, abis itu pakai krimnya juga khusus, terus di body wrapping, sebelumnya before after juga kita ada timbangan khusus lemaknya berapa, terus BMI-nya berapa. Tadi aku kesini bareng teman aku. Nah, teman aku sih cobain yang spa bambunya. Kalau aku kan tadi hot stone-nya. Jadi kayak pertama kita dipijet dulu, abis itu nggak lama kita mulai di, kalau teman aku di bambu pakai spa bambunya, aku udah mulai dimasukin pakai hot stone-nya itu. Nah, dari batu-batu itu yang ditaruh di badan itu bisa memperlancar peredaran darah kita. Abis itu juga badan lebih rileks, abis itu lebih enteng. Kita sekarang nih lagi ada promo Estetik Choco Spa. Itu perawatan badan di scrub dengan coklat, habis itu dimasker dengan coklat. Juga kita lagi ada nail art printing, di situ bisa ngeprint foto di tangan gitu. Terus kita bisa kasih Swarovski diamond gitu di kuku-kukunya. There are some who say there are so many things I need. Ya, kalau untuk desainnya kita lebih pilih yang natural tapi modern. Untuk desainnya dari bambu spa ini sih sangat minimalis dan abis itu juga rileks banget. Jadi kalau misalnya untuk spa di sini tuh kesannya tuh juga enak. Lampunya tuh nggak terlalu terang, terus abis itu orang-orangnya juga nice, ramah, terapisnya juga dari saya di front desk aja tuh udah disambut dengan ramah. Jadi menyenangkan sih untuk spa di sini.
kalau aku bilang sih cocok banget, karena kan aktivitas kita kan di luar sangat banyak nih, apalagi wanita-wanita. Kita juga butuh tempat untuk merilekskan diri, untuk memanjakan diri kita sebagai wanita. Tempat ini sangat enak sekali. Kalau aku kan kuliah itu dari Senin sampai Jumat, jadi kan Sabtu kan kosong. Nah, jadi butuh sesuatu yang untuk merilekskan, karena kalau di kampus kan sudah banyak tugas-tugas, sudah banyak kerja kelompok, jadi kita butuh sesuatu yang rileks dan oke lah kalau misalnya untuk kesini, weekend. Try different style of spa at Bamboo Spa. Relax your body with Spa Bamboo.